Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang apa yang dirasakan? Masih nyeri ya pasti, karena kan sesar ya gitu. Tapi memang sekarang udah nggak kayak dulu sih, maksudnya tekniknya sekarang udah lebih emang ya dok? Ya, sekarang itu pakai anestesinya tuh namanya Relax ya. Itu kan dia membuat dia lebih cepat bangun dia, dan bisa rawat gabungnya juga lebih nyaman ya. Iya, jadi mengasihinya juga lebih enak ya, karena kan kalau dulu waktu fase menges harus tiduran kan, harus cuma bisa nyeri ke kiri ke kanan, nggak bisa langsung duduk. Ya. Nah sekarang nyusuinnya bisa langsung duduk gitu, jadi ya menolong banget sih teknik yang baru ini. Jadi bikin kita tuh yang sesar jadi lebih bisa nyusuin anak juga, bergerak juga lebih enak gitu. Terus pas anak juga kongres ini kayaknya fun banget. Jadi aku masuk tiba-tiba, jadi awalnya kan dia ngerasa kedinginan. Rasa kedinginan, terus kata profnya sama dokter juga panggil suaminya duluan, kita panggil. Pas aku datang langsung dokternya bilang, "Papa, terusnya butuh kehangatan dok." Baru langsung pas aku bilang, "Kalau ngasih itu gak bisa di sini dok." Aku bilang dia butuh kehangatan, itu ya saya. Dingin kan, ruang operasi dingin kan. Terus ditambah, pasti kan ini ya dok, namanya juga tekan, tegang gitu. Ditambah kan anaknya waktu dari hamil pertama sampai 9 bulan gak pernah ngeliatin muka kan, iya. Jadi kita tuh kayak gimana ya, penasaran gitu. Pas ngeliat, ya Allah, kita sih untuk pasti sendiri akan mengenal pasti sih? Pasti, aku dari dulu, dari anak pertama sampai sekarang, aku maunya asuhnya eksklusif selama 2 tahun, jadi gak ada alasan untuk berhenti ya, karena kan itu adalah momen spesial, gak setiap ibu bisa melakukan itu. Jadi aku pengennya bisa memberikan ASI eksklusif walaupun nanti tetap mulai kerja, kayak waktu pas kerja sama aku juga kerja, tapi tetap ASI gak pernah aku lepas gitu. Untuk pemulihan sendiri berapa lama diperhatikan, nah, persiapan di rumah sendiri seperti apa? Nah kalau pemulihannya sendiri sih kayaknya udah sekarang hari kedua aja aku udah alhamdulillah udah nyokok semua ya, udah maksudnya udah pipis, udah bisa ngapa-ngapain, jalan juga udah bisa, walaupun masih sedikit pusing gitu. Apa namanya, kalau persiapan di rumah sendiri sih pastinya semua keperluan baby udah siap semua, terus juga dari baju-bajunya, mainannya, semuanya ya sayangnya udah gak sabar, mau pakai baju yang lucu-lucu. Itu sih yang paling penting buat dia ya. Nanti udah sembuh, udah enakan, katanya capek, pengen nunggu udah ganjil, gak pengen. Ayo, bebas.